Brotowali merupakan tanaman berbentuk semak merambat. Tak hanya batangnya, bagian daun dan akar tanaman brotowali juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Brotowali mengandung beragam nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin C, serta beragam mineral seperti fosfor, kalium, mangan, kalsium, zinc, zat besi, dan tembaga. Di samping itu, brotowali juga mengandung antioksidan flavonoid dan beragam zat lainnya, termasuk alkaloid, glikosida, tanin, steroid, dan terpenoid yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Menurunkan kadar gula darah. Salah satu manfaat brotowali yang sudah dikenal sejak lama adalah sebagai obat herba untuk menurunkan kadar gula darah. Efek ini baik untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes tipe 2. Manfaat tersebut juga didukung oleh beberapa riset yang menunjukkan bahwa brotowali bisa memperbaiki kinerja hormon insulin dan mencegah terjadinya resistensi insulin, sehingga dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil.